Haha, kau datang juga, Sonic. Waktu bertempur sudah tiba. Adikku sudah hilang. Kau ada di mana, Pichu? Apa? Dokter Eggman? Kau ini tidak boleh menyakiti adikku lagi. Aku akan segera kembali. Oh, kepalaku. Pichu, kau baik-baik saja. Sonic, kau adalah pengasuh terburuk yang pernah ada. Itu bukan salahku. Lalu apa yang terjadi? Jadi begini ceritanya. Pika, Pika, bermainlah denganku, kakak. Aku perlu mengisi daya. Hei, halo pengasuh Sonic. Wow, dia sudah di sini. Halo, di mana anaknya? Hai. Pichu, Sonic akan menjagamu. Aku harus mengisi daya. Dah. Jaga dirimu. Tunggu dulu, sayang. Wow, ternyata Pokeball benar-benar berguna. Berbaringlah, Pikachu. Mimpi yang indah, beristirahatlah. Aku akan menjaga adikmu. Hidupkan pengisi daya dengan kekuatan penuh. Kau akan menyukainya, Pikachu. Baiklah, Pichu. Apa yang akan kita lakukan? Oh, listrik yang dahsyat. Oh, terlalu banyak listrik. Aku akan segera kembali. Wow! Hei, apa ini? Wow, cincin! Cincinnya ada banyak. Ini sangat menyenangkan. Air! Aku merasa lebih baik. Sonic sudah siap. Robotku yang menakutkan selesai. Ini sudah cukup. Aku hanya tinggal melepaskannya. Dan dia akan menguasai alam semesta. Oh ya. Beraksilah robotku. Oh ya. Oh tidak, kau butuh lebih banyak energi. Ini anugerah atau apa? Energi bersih, kebetulan sekali. Wow, oh halo baterai hidup. Daya yang sangat kuat. Ayo ikutlah denganku, sayang. Tidak. Aku beruntung. Ini dia, baterai portableku. Oh, kita harus pergi. Pichu, kau ada di mana? Sekarang beralih ke mode detektif. Oke, kita punya petunjuk. Ini sangat menarik. Maksudku, ini adalah cincinku. Dan ini jejak kaki orang lain. Itu terlihat mencurigakan. Lalu kemana arahnya? Oh, jejak kaki masih berlanjut. Permisi, Tuan. Oh, kumis yang bagus. Terima kasih. Ini bukan milikku. Kau pernah melihat Pichu? Tidak, aku tidak lihat. Tidak ada yang seperti dia. Tidak pernah. Kau tidak lihat? Sayang sekali. Tunggu dulu. Suara apa itu? Ini tidak jelas. Ada orang di dalamnya. Ini milikku. Aduh, pundak berduriku. Oh, ini cincin ajaib. Portal, ayo buka. Dah semuanya. Siapa yang akan bayar untuk lubang di lantai? Oh iya. Apa yang terjadi? Aku membutuhkan liburan. Aku menangkapnya. Pendaratan yang bagus. Oh, sekarang tiketnya adalah milikku. Ini tiketku. Baiklah. Cepatlah. Boleh aku masuk? Aduh, duriku. Kau baik-baik saja? Tentu saja. Eggman. Tunggu sebentar ya. Bisa tunjukkan tiketmu? Aku tidak punya tiket. Tunggu sebentar. Aha, bulu anjing. Aromanya enak. Lihat, permen. Bingo 3 kali lipat. Nona sayang, ini untukmu.
Coklat kesukaanku. Tetap saja tidak. Terserah. Satu poin terakhir. Ini untukmu. Oh, anjing yang sangat lucu. Tapi kau tetap tidak boleh masuk. Kau harus punya tiket. Baiklah, kau yang memaksaku. Sampai jumpa. Eggman, aku datang. Oh, sayangku. Apalagi yang bisa dilakukan cincin ini? Iya. Kau tertangkap. Ya ampun, jangan pukul aku. Aduh. Apa-apaan kau ini? Kau si biru yang bodoh. Kau, Smurf, Avatar, Blue yang sangat aneh. Ini waktu yang tepat untuk kabur. Itu dia portalnya. Berhenti, kau tidak akan kemana-mana. Pembalasan akan datang. Ini untukmu. Oh, waktu yang tidak tepat untuk ciuman. Apa? Salah pemberhentian. Oh, ini terbuka. Aku sangat beruntung. Oh, di mana aku? Jangan terlalu cepat, teman biru. Kau bisa istirahat di dalam sel. Hei, apa itu? Aku masih punya cincin yang lain. Yang ini, lihat, aku membuka portal baru. Kau tidak bisa menghentikanku, Sonic. Dah. Eggman, kau tidak bisa terus kabur dariku. Aku harus keluar dari sini. Hai, klien baruku. Ini adalah kesalahan. Aku bukannya tahanan. Keluarkan aku. Iya, tentu saja, pria biru. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Aku mohon. Oh, cincinku. Aku butuh portal. Serahkan semua cincinmu sekarang juga. Tidak, itu cincinku. Hei, narapidana, apa yang terjadi padamu? Aku kan hanya pergi selama 5 menit. Ada apa? Semua baik-baik saja. Kau tidak terlibat masalah hukum apapun. Kebebasan itu rasanya luar biasa. Ini, aku akan kembalikan kartu ID-mu. Bagaimana dengan cincinku? Eggman, aku datang untukmu. Wow. Sampai jumpa, Nona Petugas. Sampai jumpa. Di mana orang bodoh itu? Aduh. Ada pesan dari si penjahat. Jika kau ingin menyelamatkan Pichu, datanglah ke tempat yang berbahaya. Eggman, kau adalah telur yang jahat. Tantangan diterima. Eggman, keluarlah untuk bertarung. Tidak, Sonic. Kau tidak akan mampu melawan robotku ini. Bersiaplah untuk merasakan kekuatan robotku. Aku punya senjata yang lebih hebat. Sebuah bor. Giliranmu, Eggman. Robotku, apa yang kau lakukan? Kau membuatku marah. Serang! Oh, iya. Saatnya untuk pertarungan terakhir, Sonic. Apa? Kau? Menculik adikku itu adalah kesalahan yang besar. Aduh. Oh, aku pergi dulu. Kecundang. Kepalaku. Pika, tunggu. Itu adalah kecelakaan. Maafkan aku ya. Aku mencoba untuk menyelamatkan Pichu. Tunggu. Aku tahu cara menebusnya. Dan kali ini aku punya tiket. Oke. Maafkan kami ya. Hei, permisi. Wow. Apa ada yang mau popcorn? Perkakas, alat suntik, pisau bedah, gunting tang, lipstick.
dalam kubu solusi yang sangat manis. Seujung jari pendamai. Dan bahkan jahitan. Aku tidak bisa dengar detak jantungnya memulai kompresi dada. Ayolah, Pikachu, hiduplah kembali. Gunakan alat kejut jantung. Mulai. Tambah lagi. Kita perlu energi besar. Yang ini terlalu kuat. Pasiennya sudah hidup. Hai, dokter. Kau sudah tidak apa-apa. Ayo bangun. Kau baik-baik saja, Pikachu. Iya, aku tidak apa-apa. Tanda ini berarti level game baru. Kau pasti bisa, Pikachu. Aku akan mengalahkanmu, adikku. Pikachu akan melawan Hagiwagi. Siapakah yang lebih kuat? Kau tidak boleh curang. Sengatan listrik. Dadah, Hagi. Pikachu yang menang. Aku menang, kakak. Ayo, kita lanjutkan. Aku akan membalasmu. Aku memilih Bulbasaur. Dan aku akan bermain dengan Sonic. 3, 2, 1. Mulai! Dari penampakannya, aku yang akan menang. Kasihan Bulbasaur. Itu terlalu cepat. Permainan selesai. Sonic yang menang. Kau harus bermain game seperti ini, adikku. Aku menang. Hai, Pokemon manis. Oh, kau sangat menderita, sayang. Aku tahu yang kau butuhkan. Aku selalu menyediakan tanah ini. Kau membutuhkan tanah yang baru, Bulbasaur. Ini bibit kesehatan dan kekuatan. Semakin banyak, kau pasti bisa menang. Semua bibitnya hanya perlu disiram agar tumbuh lebih cepat lagi. Pasien rumah sakit kami adalah Hagi, Landak, dan Pokemon. Setelah pengobatan mereka selesai, penyakit mereka akan sembuh. Oh, kau harus menggunakan teknik khusus buatanku ini. Aku akan campur eliksir ajaib, air ajaib, dan matahari. Ini salah satu ekstrak herbal buatanku. Kuncinya dosis yang tepat. Cukup 3 tetes saja. Menakjubkan. Sekarang kembali pada pasien. Bersiaplah untuk mekar, Bulbasaurku. Aku berhasil menghidupkan Pokemon ini kembali. Halo. Bangunlah. Bagaimana kondisimu? Wow. Bunga yang benar-benar cantik. Terima kasih ya, dokter. Aku mau ekspresikan rasa terima kasihku. Tunggu sebentar. Brokoli menyehatkan ini untukmu. Kau benar-benar baik. Oh. Sudah waktunya untuk kau maju ke level game yang baru. Brokoli menjijikkan. Oh iya, Sonic adalah pemenangnya. Mommy Long Legs adalah pilihanku. Iya, Mommy Long Legs menang. Kecil yang malang. Kau di mana, Landak kecilku? Kau di situ? Kasihan. Seseorang membuatmu seperti ini. Oh, aku kehabisan jarum. Itu bisa diatasi. Hagi, kau tidak keberatan? Aku butuh beberapa bulumu. Sudah selesai. Luka cakarannya parah sekali. Lukanya harus diobati. Kemudian ditutup dengan plester. Sonic, kau harus mandi air hangat. Dan sepatu catsmu juga harus dibersihkan.
keringkan semua jarumnya. Aku heran kenapa dia tidak hidup kembali. Oh, aku tahu. Aku butuh cincin emas. Hey, Sonic, hiduplah kembali. Aku hidup. Sonic? Ini? Terima kasih atas pengobatanmu, dokter. Itu yang bisa kulakukan. Ini memang sudah tugasku, kan? Hei, lihat cincin-cincinku. Hula-hoop yang sangat aneh. Ups, dan juga panas. Ini adalah portal. Ini keren sekali. Wow. Kau mau makan es krim? Terima kasih. Tidak, es krim tidak baik untukku. Oke. Lihat, ada portal lainnya. Oh, Sonic. Ternyata kau di sana, makhluk biru aneh. Itu Eggman, penjahat paling berbahaya di semesta ini. Sekarang kau sudah aman, sayang. Tidak ada yang harus kau takutkan lagi. Terima kasih, Sonic. Apa? Ada pasien baru, Blue yang malang. Apa yang terjadi padamu? Oh, aku harus pergi. Baiklah, bagaimana dengan yang ini, Phil? Itu mudah. Kau bereskan dia, Pikachu. Oh, Pokemon-ku. Aku ini kan profesional. Coba kau kalahkan kartu ini. Hancurkan dia, Pikachu. Hei, itu tidak adil. Ayo kita pergi, teman-teman. Bagaimana kalau kita bertarung, Phil? Pikachu dan aku selalu siap untuk bertarung. Ayo kita selesaikan sekarang juga. Aku menantangmu, Geodude. Ayo majulah, Geodude. Gunakan serangan petirmu, Pikachu. Bola listrik. Itu sia-sia saja. Hei, di mana Pokemon-ku? Ini sudah habis. Di sini juga tidak ada apa-apa. Aku bisa mati kelaparan. Waktunya untuk pergi berbelanja. Aku akan beli ini. Dan yang ini, lalu yang ini juga. Wow, maksudku itu kan Miot. Kau adalah milikku sekarang. Biar aku habiskan susuku dulu ya. Betapa beruntungnya aku berbelanja. Akhirnya aku memiliki Miot. Aku mau beli susu yang besar ini ya. Miot, menyingkirlah dariku. Oh, baiklah. Ada turnamen Pokemon dan Pikachu-ku akan ada di sana. Aku harus ikut turnamen ini. Pikachu? Fokuslah, kau ini harus menang. Pikachu-ku, apa kau mau keripik? Kau sudah gila ya? Mulai sekarang dia adalah Pokemon-ku. Toodaloo! Apa? Pikachu, berhentilah makan makanan sampah. Ayo lihat berapa kilo berat badanmu bertambah. Aku tidak bisa lihat apapun. Itu tidak bagus. Aku akan membuatmu bugar, Pokemon gemuk. Peganglah tali lompat ini. Melompat lebih cepat. Satu, dua, satu, dua. Kecepatan cahaya. Minuman. Hanya boleh air putih. Ini tidak enak. Susu segar untuk Pokemon baruku. Hai,
Apa kau mau susu? Oh, dia menyukainya. Kucing yang pintar. Kau tidak boleh mencakarku. Kembalilah ke dalam pokeball, dasar kucing liar. Oke, aku mengerti. Aku sekarang bisa tidur. Hei, tidak boleh. Kayuh pedalnya, Pikachu. Aku hampir menang. Apa? Kenapa TV-nya mati? Tikus malas itu sudah tertidur lagi. Oh, aku punya ide yang bagus. Semuanya akan kembali bekerja dalam waktu singkat. Enak. Bagus sekali, Pikachu. Ayo mulai latihannya, Miot. Ayo, Miot, berlatihlah. Aku tidak mau berlatih. Kompetisinya kan sudah mulai dekat. Ayo, siapkan aksi bertarungmu. Aku tidak peduli. Oke. Bagaimana kalau susu? Susu! Ini bagus sekali, Miot. Pertajam cakarmu. Lebih keras. Kau sangat hebat. Ayo! Pertajam semuanya. Teruslah, cakar semua dindingnya, Miot. Bagus sekali, Miot. Kau layak mendapatkan susu. Selanjutnya, temukan target di dalamnya. Ayolah. Bagus sekali, Miot. Mari kita uji reaksimu. Ikutilah laser itu. Semua kucing itu sama. Hei, laserku bermasalah. Bagus sekali, Miot. Kau sudah siap sekarang. Mau masuk ke dalam pokeball? Ayo kita tos. Jangan terlalu banyak makan atau kau akan jadi gemuk, Pikachu. Kita harus bersiap untuk turnamen. Sudah waktunya untuk berlatih. Ayo pegang barbelnya. Gerakan tanganmu, Pikachu. Pika-pika. Saatnya untuk melatih perutmu. Ayolah, Pikachu. Satu, dua, satu, dua. Oke, sekarang angkat bebannya. Kau pasti bisa, Pikachu. Kenapa kau berhenti? Ayo angkat. Angkat. Lebih keras. Buktikan kalau kau adalah Pokemon. Bagus sekali, Pikachu. Hebat. Oke, latihan sudah selesai. Kau sangat menyebalkan, pria keriting. Pokemonku sekarang akan mengalahkan milikmu. Bla bla bla. Ayo kita bertarung. Melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti Pikachu. Hei, apa yang terjadi? Ayolah, Miot. Hei, apa-apaan ini? Sampai jumpa, aku menang. Pikachu, bangunlah teman kuningku. Lihat yang aku bawa. Pika-pika. Enak. Ayo makanlah, sayang. Cepatlah sembuh. Pika. Pikachu, aku sangat senang bisa memilikimu kembali. Apa dia masih di sana? Miot, apa kau sudah bertemu Pikachu? Aku yakin kalian pasti akan langsung cocok. Hai para penggemar. Aku pilih Eevee. Wow.
yaitu Eevee. Dan aku memilih Mio. Ya ampun, itu Mio sungguhan. Dan aku memilih Pikachu. Tiga Pokemon, baiklah. Aku memilih Geodude. Hancurkan mereka, jagoan. Kami tidak bisa melawan itu, pelatih. Ayolah, Geodude, lakukan. Aku berhenti. Semua kartu emasmu menjadi milikku. Aku akan memberi pelajaran untukmu. Pokemon! Baiklah, Pokemon. Ini rencana kemenangan kita. Diana punya Pokemon level 20. Kalian adalah level 3. Ini jelas tidaklah cukup. Hei, kalian mendengarkanku? Berikan aku keripiknya. Kalian harus menaikkan level untuk menghancurkan Diana dan mendapat kembali kartu emasku. Apa kalian paham ini? Semuanya, ayo berlatih sekarang. Ayolah Pokemon, berlatihlah. Tingkatkan levelmu. Tetap lurus, Pikachu. Kau pasti bisa. Bagus sekali. Hasil yang bagus. Oh ya ampun, hasil yang buruk. Jangan berharap soal keripik ya. Pokemon, kalian kembali bermalas-malasan. Apa yang menginspirasi kalian? Ini sangat menyedihkan. Aku depresi. Pokemon pemalasku sudah menghancurkanku. Ayo cepat, kita mulai latihan sekarang. Nah, sekarang baru benar. Lihat, berhasil. Yap, aku pelatih yang brilian. Meowth, lawanlah Pikachu. Tidak, aku tidak mau itu. Ayolah, kau mau berlatih atau apa? Minggir, aku akan melawan Pikachu. Bagus sekali, Eevee. Ayo lakukan. Oh ya ampun, ini sangat menarik. Kita bertaruh pada siapa? Aku berhenti dan aku terbakar. Level kalian sudah naik. Meowth, jadilah seperti mereka. Kita di atas. Diana, kau menang. Bagus sekali, Geodude. Tunjukkan kemampuanmu. Bersiaplah untuk tanding ulang, Diana. Kupertaruhkan semua kartuku kalau kau akan kalah. Bagus, kupertaruhkan semua Pokemonku. Ayo bertarung. Ini dia, Pokemonku yang sangat kuat. Kau pasti bercanda ya, Phil. Bereskan mereka, orang besar. Oh tidak, bangunlah sekarang. Bagus sekali, Geodude. Jadi, apa aku menang? Ayo bangun, ayo bangunlah. Yeah. Jangan kasihani mereka semua, Geodude. Sama seperti saat kita berlatih. Ini musikal atau semacamnya. Ayo habisi mereka. Wow,
kalian menang. Selamat untuk kalian. Kau bisa dapatkan kartumu kembali, curang.